Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube saya yang tidak berfaedah ini. Perkenalkan yang belum tahu saya, nama saya Cindy. Oops, say. Okay, di channel YouTube saya akan mereview beberapa produk yang I've been using for quite some time. So, let's get started. Okay, kali ini saya akan mereview tentang cereng. Ini botol paling besar ya, sayang. Tereng, ini juga botol yang paling besar. Jadi sebelumnya saya sudah menggunakan ini botol yang kedua. Yang pertama itu saya pakai yang dipunya kecil, sama juga dengan ini yang saya pakai sudah kecil. So, I've been really in love with this product. It's just, kalau mau dibilang apa ya, aduh, ini sesuai yang diklaim orang-orang. Oh, by the way, kalau yang belum tahu, tipikal kulit saya itu ke tipikal kulit yang berminyak ya, berminyak. Jadi ada tendensi, bukan tendensi, tapi pastilah untuk berjerawat itu sudah pasti sayang. Saya kan berjerawat karena saya memiliki kulit yang berminyak. Berminyak-minyak, kata orang Manado bilang. Jadi ini tuh sangat 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 bagus. Saya tidak mau lebay ya, tapi ini bagaimana dong? Ini bagus sekali. Jadi dia ini waktu saya pakai ini pertengahan tahun lalu, bukan kayaknya antara Juni April April begitu mungkin ya, kayak jadi tahun setahun lalu lah. Jadi saya sudah menggunakan produk ini sudah satu tahun begitulah. April bukan bukan Juni kayaknya saya pakai ini barang. So the toner is just, oh my god, it's just so good. Jadi after kalian cuci muka terus kalian pakai ini tuh apa ya, dia tuh kayak calming, memberikan sensasi menenangkan kulit sekali. Jadi kalau kalian punya kulit tuh lagi marah-marah begitu dan merah-merah baru berjerawat, aduh sayang kalau kalian pakai ini langsung baik juga, tidak, maksudnya tidak langsung juga langsung hilang begitu, tapi setidaknya dan dia mereduce, dia mempercepat untuk kulit kalian itu menjadi baik-baik lagi, tidak memarah-marah lagi. Apalagi yang ini, oh kalau kalian suruh pilih, lebih baik saya tidak pakai ini daripada tidak pakai, lebih baik saya tidak pakai ini daripada saya tidak pakai ini. Iya, begitu. Ah, iya begitu. Jadi ini tuh dia itu bagaimana ya kalau di kulit saya, dan makanya saya tuh kalau saya tidak ada ini tuh saya tuh kayak 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 bagaimana, dan saya rasa itu kayak sesuatu yang separuh jiwaku pergi karena ini itu sangat sangat pas kalian pakai begitu, dan pas kalian pakai set, oh itu langsung. Saya tidak mau bohong, tapi kalian beli jo dia punya sampo itu kalian langsung halus begitu, halus sekali, dan it's not just work for me because I been introduced this product to all some of my friends and their reaction also the same, so I don't think I'm lebay, I'm the one that lebay. So it's really good product, it's worth the money although it's expensive, but I think sayang kalian tuh harus invest di skincare, karena kalau menurut saya ya, pribadi saya akan menginvest uang saya doi kita pe doi di skincare daripada makeup, karena dulu tuh saya selalu berpikir oh pasti makeup invest di makeup, tetapi kesini tuh saya berpikir dan saya melihat jelas kalau ketika kulit saya sedang baik-baik saja, saya tidak memerlukan banyak sekali makeup. Saya tidak perlu didempul-dempul sini, karena to be honest, I have a skin concern, which is I have a pimples, I have some scars on my face, and I really want to cover it. But when you are treat your skin very well, hey, kenapa saya pakai bahasa Inggris sayang? Jadi ketika kalian itu kalian lebih fokus kepada skincare, jadi base-nya kalian perbaiki,
Jadi kalau kalian mau pakai makeup itu, oh langsung jadi smooth. Kalian tidak perlu banyak menutup. Kalian tidak perlu kayak, I think you know what I mean. Karena sebagai pemakeup, pencinta makeup, ketika kalian makeup terus ada imperfection di kalian pakai makeup itu kayak, kenapa saya bah begini? Ih, kenapa saya begini? Oh Tuhan, kenapa kita pakai muka begini, dang? Kenapa? Itu semua tidak ada, sayang. Jadi, kalau menurut saya, kalau kalian mau invest your money, kalau kalian mau mengeluarkan kalian punya doi, lebih baik tuh kalian tuh mengeluarkan kalian punya doi itu di kalian punya skincare. Skincare, karena believe it or not, ya percaya atau tidak percaya ya, skincare itu it's just a really good, I mean it's really helps buat cewek-cewek atau adik-adik di sana yang lagi sedang pubertas. Jangan sedih sayang, sekarang itu sudah banyak skincare. Kalian tinggal review saya sesuai dengan jenis kulit kalian supaya kalian itu tidak jadi seperti saya. Ketika besar kalian itu sedih karena kalian punya bopeng-bopeng. Dulu waktu saya pubertas tidak ada yang pernah bilang saya, ke ini. Yang ada semua pada bilang, kau pergi bafacial. Itu dong congkel-congkel baru saya punya muka seperti ini. Jadi ya, sorry to say, but I don't think, well, it's just in the past now. We can't take back the past. So, yeah, buat semuanya, it's just a review, of course. You should see if it's work on you or not. But definitely, you must try this because this is just really good. And it's not working just on oily skin. It's also working on combination and even dry skin. So, yeah, these two is just the combo and sangat 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 bagus. So that's all for today. Maaf ya sayang terlalu banyak bakar lota. Maklum efek COVID-19 seperti itu. Okay, thanks for watching everybody. I'll see you in the next video. So bye bye.